SMK hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi ilmu tentang bagaimana cara berkomunikasi dengan bahasa televisi. Siswa dan siswi produksi siaran dan program televisi dimanapun kalian berada, menguasai bahasa televisi sangatlah wajib dan penting. Televisi adalah bidang usaha yang sangat kompleks karena melibatkan banyak sekali orang dengan berbagai macam keahlian. Suasana kerja di tempat ini sangatlah menegangkan dan butuh kesigapan karena dikejar oleh tenggat waktu. Selain itu, setiap kru yang bertugas di dalam sebuah produksi televisi wajib menguasai teknologi yang terbaru seperti kameramen, lighting man, editor, dan lain sebagainya. Permisi Bu, ya? Kru sudah datang semua. Briefing bisa segera dimulai. Oke, nanti sebentar lagi saya kesana ya. Makasih. Iya, sama-sama. Komunikasi yang cepat adalah hal vital yang harus dimiliki oleh setiap kru yang bertugas di dalam produksi televisi. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka setiap kru yang bertugas harus memiliki bahasanya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada semua tim yang sudah datang tepat pada waktu kru call yang telah kita sepakati. Seperti yang kita ketahui bahwa kru call itu memang 2 atau 3 jam lebih awal daripada saat kita melakukan siaran produksi di televisi. Kenapa? Karena kita harus melakukan koordinasi terlebih dahulu dan nanti untuk persiapan teknis juga. Nah, hari ini kita akan melakukan talk show secara sederhana yang berjudul Peran IT pada masa pandemi Corona terhadap dunia pendidikan. Konsep kita kali ini adalah merekam secara taping. Nah, di sini ada yang tahu beda antara taping dan live? Itu apa? Taping hampir sama dengan live, namun harus direkam terlebih dahulu untuk memberikan kesan seolah-olah seperti siaran langsung, Bu. Oke, betul ya. Jadi, walaupun kita taping, kita harus tetap fokus seperti sedang melakukan siaran live, siaran langsung. Agar tidak terjadi miskomunikasi, karena jika ada kesalahan komunikasi dan koordinasi, maka apa yang sudah kita rencanakan akan gagal. Seperti itu ya. Nah, saya akan presensi terlebih dahulu siapa saja yang bertugas pada hari ini. Yang pertama adalah program director, hadir. Kemudian kameramen 1, hadir. Kameramen 2, hadir, oke. Floor director, hadir. Koordinator talent. Untuk Bu Silmi sudah hadir ya, Mbak? Sudah, Bu. Untuk selanjutnya adalah editor, hadir. Lighting man, oke, hadir. Make up artist, hadir. Koordinator tata artistik, hadir. Kemudian presenternya Mbak Anira sudah siap ya? Oke, sudah siap. Oke, karena kita taping jadi kita tidak memakai switcher ya. Nanti semua arahan kameramen 1, kameramen 2 semua diarahkan oleh floor director. Oke, durasi talk show kita adalah 30 menit. Dan karena kita sudah tahu rundown-nya, saya harap kita bisa meminimalisasi not good shot-nya. Jadi kita bisa selesai tepat waktu. Oh ya, nanti untuk grafisnya saya cek ya Mas Kolil ya. Oh, siap Bu. Nanti tolong untuk program director Mas Gilang koordinasi di studio. Siap Bu. Oke, baik sebelum kita mulai produksi pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sikap sempurna sebelum berdoa. Oke, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, selamat bekerja, semoga sukses, semangat untuk kita semua. Gimana Mas, progres pembuatan grafisnya? Oh iya, kita jadi pakai Vox Pop ya. Untuk jadi, iya, oke. Okay.
Oh ya, sesuai dengan konsep kita, nanti sebelum commercial break kita insert breaking story biar nanti penonton penasaran sama segmen selanjutnya. Oh ya, PO-nya aman kan PO-nya? Aman, Bu. Tapi maaf, video Bu Ani itu agak noise ya Bu. Oh, ya terus gimana? Jadi saya akan lihat dengan grading biar videonya itu nggak noise banget. Oh, oke okay, oke. Okay. Kalau misal retake itu waktunya nggak memungkinkan kayak. Oh iya betul sih, karena udah mau tayang jadi udah nggak ada waktu lagi. Nah ini untuk bahan evaluasi kita, jadi besok ketika kita ambil gambar kalau bisa langsung di preview, jadi ya, tahu kekurangannya gimana, nanti kita bisa retake saat itu juga, jadi nggak mepet waktunya kayak gini. Besok jangan diulangi lagi ya. Ya, makasih nasihatnya Bu, insya Allah hari ini saya selesaikan. Saya tunggu ya Mas ya, ini bagus nih. Halo, gimana Nira, naskahnya udah bagus? Oke, sudah siap. Udah bagus, oke. Nanti dipelajari lagi ya. Bunga, gimana makeupnya? Oh, ini baru mau siap-siap. Tapi kok kayaknya nanti bajunya flicker deh di kamera. Iya ya. Nanti diganti kalau bisa ya. Oke, siap. Mantap. Jadi Hem, karena kamu di sini sebagai camp 1 yaitu camp master, ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan. Jadi camp master itu tugasnya untuk mengambil semua yang ada di depan ini secara wide, secara lebar, oke? Perhatikan itu. Dan juga untuk perhatikan headroom-nya, oke? Nah, kayak gini nih. Nah, ini kan terlalu ke bawah nih, detail up sedikit nih headroom-nya. Yuk, terus sedikit lagi. Nah, pas gini nih. Sip. Jadi Adria, karena kamu di sini sebagai kamera 2, itu tugasnya membantu dari kamera 1. Nah, tugasmu di sini adalah melihat ke presenter dan juga ke narasumber, zoom in zoom out. Jadi kita ambil detail-detailnya. Perhatikan juga untuk headroom-nya, jangan sampai terlalu tilt down atau tilt up, oke? Okay? Sip. Coba dipending ke presenter coba. Nah, segitu. Sip. Mbak Anira nanti selalu melihat cue card ya kalau ada kesempatan, soalnya hari ini kita tidak pakai teleprompter. Untuk Bu Silmi, nanti jika ada pengumuman atau perubahan akan saya sampaikan melalui papan ini. Oke, semua kru standby. Kita akan mulai dari kamera 1 sebagai opening. Kita countdown 10, 9, 8, 7, 6, 5. Empat, tiga, dua, satu. Jadi,
apa saja yang Gus Yumi pesan untuk seluruh siswa yang belajar di rumah agar tetap bersemangat? Ya. Pandemi bukan halangan untuk kita belajar, karena belajar bisa kapan saja, di mana saja, dan dengan media apa saja. Masa depan bangsa ini ada di tangan kalian semua. Maka kalian harus tetap semangat belajar, tingkatkan prestasi, agar bangsa ini tidak kehilangan generasi penerus. Wah, luar biasa sekali ya talk show kita kali ini. Terima kasih Bu Silmi telah hadir serta memberikan materi yang sangat bermanfaat bagi kita semua serta dapat membuka pikiran kita. Tak terasa sudah sampai di penghujung acara. Jumpa lagi di lain kesempatan, tentunya dengan pembahasan yang dapat menyegarkan pikiran kita. Saya Anila Syahbania dan tim yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And cut. Oke, terima kasih semuanya hari ini, yuk. Siswa-siswi produksi dan siaran program televisi dimanapun kalian berada, berikut tadi adalah sebuah rangkaian proses pekerjaan yang dilakukan di belakang layar televisi. Banyak bahasa dan istilah yang digunakan guna untuk mempercepat proses produksi. Istilah tersebut sudah menjadi standar yang dilakukan di dalam sebuah siaran televisi. Semoga bermanfaat dan dapat diaplikasikan di dalam sebuah produksi siaran televisi. Sekian dari saya, SMK Bisa, SMK Hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.